Legenda sepak bola Indonesia Ricky Yaakob dimakamkan di tempat pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta. Pemakaman dihadiri keluarga dan sejumlah kerabat. Ricky menghembuskan nafas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno. Keluarga dan sejumlah kerabat mengantarkan jenazah Ricky Yaakob ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Tanah Kusir Jakarta. Suasana haru mewarnai pemakaman di tengah turunnya hujan. Jenazah legenda sepak bola Indonesia Ricky Yaakob sebelumnya disemayamkan dan dibawa dari rumah duka di Pondok Ranji Bintaro, Tangerang Selatan. Ricky Yaakob tutup usia pada Sabtu pagi. Ricky menghembuskan nafas terakhirnya usai bermain sepak bola bersama rekannya di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ricky terkena serangan jantung usai mencetak gol dan lakukan selebrasi bersama pemain asal Medan. Legenda sepak bola yang berpengalaman bermain di Liga Nasional ini menghembuskan nafas terakhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit. Pemain sepak bola yang mengawali karirnya di era 1980-an ini meninggal dunia pada usia 57 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan.